Selama ada yang namanya kopi, orang-orang dapat menemukan dirinya di sini. Kamu yang meracik semua kopi di sini? Iya. Saya kesini untuk memberikan sebuah tantangan khusus untuk Anda. Cuma satu host plan dan 100 juta jadi milik kamu. As simple as that. Duit tantangan 100 juta jadi 1 miliar, apanya yang susah sih? Gue gak ngerti deh apa yang ada di otak lo, Ben. Sakit tuh. Karena kalau emang ada orang yang bisa bikin kopi paling enak di Jakarta ataupun di Indonesia, ya orang itu pasti gue. Jadi Anda bilang Perfecto kopi terbaik di dunia. Apa dasarnya? Maksud Anda ada kopi yang lebih baik dari Perfecto? Iya. Saya nggak pernah bercanda soal kopi. Nggak mungkin lah nggak ada rahasianya. Maksud lo apa? Tiba-tiba datang ke filosofi kopi, lo ngancurin usaha yang udah gue bangun sama Jody selama bertahun-tahun. Kalau lo nggak datang, semua nggak akan kacau kayak begini. Jod, orang waras macam apa sih? Yang ngebandingin kopi dari biji terbaik nih, yang disiapkan dengan cara paling sophisticated. Dengan pengalaman gue bertahun-tahun, ilmu yang gue timba kemana-mana, sama kopi yang diseduh langsung sama petani kampung. Coba lo jelasin sama gue. Mulut lo terlalu... Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, mungkin sekarang kamu harus terima. Ben, your coffee perfect.